Ada sebuah kota yang besar bernama kota Niniwe, tetapi orang-orangnya sangat jahat. Lalu Tuhan mengutus Yunus pergi ke Niniwe, agar orang-orang Niniwe bertobat. Tetapi Yunus tidak mematuhi perintah Tuhan, Yunus melarikan diri pergi ke kota Tarsis. Yunus menumpang di sebuah kapal layar menuju ke kota Tarsis. Tuhan menurunkan badai besar sehingga kapal itu hampir hancur. Para penumpang mengetahui siapa penyebab badai besar, lalu mereka membuang Yunus ke laut. Tiba-tiba Tuhan menurunkan ikan besar untuk menolong Yunus. Yunus berada di dalam ikan selama 3 hari. Yunus pun berdoa agar Tuhan menyelamatkannya. Kemudian Tuhan memerintahkan ikan besar itu untuk memuntahkan Yunus ke darat. Untuk kedua kalinya, Tuhan mengutus Yunus untuk pergi ke kota Niniwe. Akhirnya, Yunus pun pergi ke kota Niniwe, perjalanannya sekitar 3 hari sampai di sana. Yunus berseru kepada orang Niniwe jika mereka tidak bertobat, maka Tuhan akan menghukum mereka. Semua orang Niniwe percaya kepada Tuhan, dan mereka mau bertobat. Orang Niniwe tidak berbuat jahat lagi, maka Tuhan tidak jadi menghukum mereka.